Kembali lagi sama saya Heru. Seperti biasa teman-teman, hari ini Heru mau ngebahas ban matic. Ya, ada ban matic Vespa yang klasik, ada juga yang matic gitu. Cuman lebih banyaknya sih ke matic ya, karena yang klasik saya nggak stok banyak. Tapi buat teman-teman yang mau order, bisa info dulu, nanti saya bisa pesenin. Bisa kalau tertarik seperti itu. Nah, dari Vespa itu ada yang ring 8 dan ring 10 untuk yang klasik. Seperti itu. Boleh lihat dulu yang ring 8. Oke. Nah, teman-teman buat ring 8 ini kita punya ada SK26 dari Prima. Kalau yang ring 8 klasik ini buat Vespa ada yang kayak gini. Nanti kembangnya juga nanti Mimin tayangin juga biar teman-teman tahu profil kembangnya seperti ini. Seperti itu. Ini murah banget, cuman 100.000 sekian lah ya, bannya ban-ban murah lah. Untuk ini sih tipenya tube type. Jadi pakai ban dalam. Jadi kalau teman-teman juga mau order ban dalamnya ring 8, ring 10 untuk Vespa klasik itu ada di kita gitu. Nah, yang ring 8 ini ada dari Primax ya. Terusnya kalau teman-teman butuh swallow kita juga ready. Cuma emang lagi kehabisan aja, tapi kembangnya nanti mirip sama yang ini. Kalau ini ring 10 soalnya. Terus ada juga IRC. Oke, yang ring 8 ya. Cuman yang lagi ready sekarang kita ada SK26 B-roller seperti itu. Nah, ini bisa dipakai juga buat apa, andong apa sih, atau buat ngedorong barang tuh gitu ya. Nah, biasanya pakai ring 8 juga, ada Vespa juga pakai ring 8 juga seperti itu. Oke, dari SK26 Primax nih. Yang ring 10, ini ring 8 juga, sorry guys. Ring 8. Nah, ini ring 8-nya untuk yang 350 ya, untuk klasik ya. Ini tube type juga, kembangnya seperti ini. Nanti Mimin tampilin gambarnya juga. Ini harganya juga murah, sama 100 ribuan. Jadi buat teman-teman yang memang mau order, boleh buat Vespa klasik teman-teman yang ring 8. Ring 10-nya juga kembangnya mirip. Ya, cuma emang swallow lebih mahal dibanding Primax. Nah, buat teman-teman yang butuh juga nih, ada nih. Wah, di kita komplit teman-teman. Ya, ring 10 350 ini best seller untuk tube type itu ada dari IRC juga. MB520M. Oke, like this. Jadi kembangnya seperti ini teman-teman. Nanti Mimin tayangin juga dan spill di harga juga. Rame banget ya, favorit lah, harga juga nggak mahal ya. Oke, ada yang CMB520M ya, buat teman-teman yang mau ring 10. Ada lagi? Nah, kalau buat yang Vespanya Sultan, kita ready dari Sinco. Jadi sidewallnya udah white guys, udah putih nempel, bukan variasi, oke? Sekali lagi, ini bukan variasi. Kata Mimin, ini harganya 1 juta. Waduh, jadi satu gini 1 juta. Jadi ini 10 kali lipatnya dari merek Swallow. Tapi ini masih impor, teman-teman. Jadi ini dari Taiwan. Oke, sorry, Taiwan, Korea, dari Korea, oke, salah sebut saya, Korea, ini dari Korea langsung. Ini ban juga ban terbaru 2023 semua. Jadi teman-teman memang yang mau fisiknya nggak banyak, karena memang harganya lumayan mahal dan memang orangnya hobi banget di Vespa, mungkin teman-teman akan pakai ban Sinco. Dan jadi nggak usah diragukan lagi, ini komponnya empuk banget, kompon banget ya teman-teman ya. Jadi nanti Mimin akan tayangin profil bannya, kembangnya, sidewallnya di layar. Akan difotoin ya, jadi biar teman-teman bisa lihat dengan mudah seperti itu. Jadi bagus banget nih, lihat nih. Oke, ini harganya 1 juta.
buat teman-teman yang butuh ring 10. Oke. Jadi ini jumlahnya nggak banyak, kalau teman-teman mau juga harus mungkin kalau kita lagi kekosongan, teman-teman bisa open inden ke kita. Gampang sih, saya bisa pesenin gitu buat teman-teman. Oke. Ini untuk Vespa yang ini ban semua yang tadi udah saya sebutin, ini adalah tube type. Jadi masih menggunakan ban dalam, oke? Masih menggunakan ban dalam, dan kita ready semua ban dalam ya, tenang aja ya. Oke, lalu kita ngomongin soal Matic, Vespa Matic dari ring yang paling kecil dulu. Ring 10, oke. Best seller kita untuk Vespa Scooter Matic, ring 10 ada dari ukuran 120/70. Ini dari Angel Scooter Pirelli. Nah, ini kata saya sangat bagus ya. Nah, buat teman-teman, buat daily, buat Vespanya, buat daily, buat touring juga oke. Saya pikir Angel Scooter profile kembangnya bagus. Rangka si bannya juga bagus. Jadi nggak nyoy-nyoy gitu, tapi dia kokoh, Pirelli. Ya, no wonder ini jadi salah satu best seller dari kita, HG Motor, dalam penjualan Angel Scooter di toko kita gitu ya. Kalau teman-teman butuh ring 10, terus 20/70, pakai Angel Scooter udah cukup banget. Untuk saat ini November di 465-an. 465 ribuan. Jadi teman-teman yang mau boleh dicoba ya, seperti itu. Oke, teman-teman yang butuh ban ring 10 itu ada dua option. Kita yang best seller paling rame misalnya ada YRC MB520. Itu emang barangnya nggak banyak, tapi peminatnya banyak banget. Cuma memang kita lagi sold out, sorry banget. Nanti mungkin Mimin bisa tampilin aja profile bannya ya, yang YRC MB520, yang tubeless ya. Jadi ada dua tipe, ada yang tube type, ada yang tubeless, kalau yang YRC gitu. Jadi sisanya itu Angel Scooter. Nanti Mimin juga akan spill juga harganya yang YRC, yang MB520, oke? Okay? Ini yang ban Vespa. And then apalagi? Ring 11, ring 11. Dari 10 kita naik ke ring 11. Untuk ring 11, kita ada lagi dari Angel Scooter, ukuran 110/70. Oke? Okay? Nah, seperti ini profilnya. Memang ini kokoh dan pasti ini harganya lebih mahal dibanding IRC seperti itu. Jadi buat teman-teman yang emang pecinta motor, yang pengen kaki-kakinya kelihatan good looking, oke, okay, boleh pakai Pirelli. Ya, Pirelli ada dari ring 10, ring 11 untuk Vespa Scooter, bagus banget. Selain dari Pirelli, itu ada juga dari apa ya, teman-teman? Dari Zenneos Milano. Kayak gini kembangnya. 241.000 aja kata Mimin harganya untuk yang Zenneos ini. Jadi teman-teman yang mau butuh ring 11 110/70 boleh teman-teman ambil Zenneos atau Pirelli seperti itu. Oke, terus ini ring 11-nya udah di kita lagi stoknya cuma ada ini tadi. Lalu kita lanjut ke ring 12. Oke, untuk Vespa Matic. Ini dari Primax, ini udah tubeless ya. Yang tadi saya sebutin udah tubeless semua dari SK03 Carnage. Wah, 120/70 ring 12. Sebetulnya ini ukurannya banyak. Jadi ini hanya saya ambil percontohan aja. Jadi kalau teman-teman mungkin butuh nanti yang 110, 130-nya, ini saya kasih contohnya 120. Ya, ini dari SK03, kembangnya mirip Pirelli. Mantap, murah meriah, harganya setengahnya Pirelli kebayang. Jadi no wonder ini Primax SK03 lagi rame banget di pasaran teman-teman. Jadi rame banget buat teman-teman yang emang lagi mau cari ban yang rasa kelihatannya rasa ban mahal tapi murah sebenarnya. Teman-teman bisa pakai dari Primax SK03 Carnage. Ya, ada apa lagi? Pirelli. Nah, Pirelli 110/70. Oke. Okay. Ya. Ya, nanti mungkin kalau teman-teman butuh Pak Heru ada yang 120-nya enggak, 130-nya, boleh tanyakannya. Karena memang kita stoknya jalan terus ya. Jadi kadang lagi kosong, kadang lagi ada gitu. Atau teman-teman mau inden, mau pesan juga boleh, seperti itu. Nah, kembangnya yang Diablo Rosso Scooter ini 110/70 ring 12 kayak gini teman-teman.
Rp665.000. Mahal ya. Tapi ya sebanding dengan kualitas. Oke, sekali lagi, sebanding dengan kualitas karena memang Pirelli banyak diminati seperti itu. Oke, Diablo Rosso Scooter. Oke, R12. Lalu apalagi? Maxxis. Nah, teman-teman, ini Maxxis baru ngeluarin ban untuk tipe ring 12-nya. Jadi ini untuk dipakai di motor-motor kayak Frigo ya. Frigo. Cuman kalau Supi per 90. Ya, ini banyak di Frigo kayak gitu ya. Motor-motor Vespa ya. Ini 110 per 70 ring 12 dari Maxxis Victra S98. Jadi ini ban baru dibuat lah, ibaratnya baru launching lah untuk si Maxxis bikin yang ring 12 pernya 70. Kembangnya seperti ini. Nah, teman-teman, saya udah pernah coba. Ini ban nempel banget. Oke, okay. Memang Maxxis lebih cepat habis. Saya kasih tahu. 370.000. Oke, okay. 370.000 kata saya ini cukup banget lah ya kata saya. Ini lengket banget juga di jalan. Dan ya, tapi ya cenderung lebih cepat habis aja. Tapi buat performa berkendara teman-teman yang suka belok-belok, suka San Mori, pakai ini oke banget kata saya. Ini lengket banget di aspal dan motif kembangnya juga sport banget dan ngedonat banget, bulat banget seperti itu. Oke. Oke, ini komplit banget teman-teman. Jadi depannya pakai 110, belakangnya teman-teman bebas sesuai selera. Mau pakai 120 ada. Lalu ada juga yang 130-nya, teman-teman. Mau lebih gendut. Ada, itu. Ya, ini 130-nya. Jadi untuk Maxxis Victra yang S98, itu ada 110 per 70, 120 per 70, 130 per 70, ring 12 semua. Ya, di HG Moto Ready. Seperti itu. Oke, ya. Oh ya, Xeneos. 120 per 70, Xeneos ring 12. Ring 12. Xeneos Milano 120 per 70 ring 12, ini itu belas ya, kembangnya kayak gini. Bagus, motif belah-belahnya banyak. Jadi mungkin kalau buat lebih pemakaian daily, jalan-jalan jelek, saya pikir ini lebih durability-nya lebih bagus ya, dibanding ban yang memang uratnya lebih tipis seperti itu. Ini 350.000, oke, okay? Ini harganya 350.000. Oke, okay? Buat Vespa lover, Matic, boleh pakai Xeneos, saya referensikan, ya. Dibilang licin, ya harga segitu, ya cukup kata saya ya. Balik lagi ya, licin nggak licin, tergantung kondisi jalannya, terusnya angin motor teman-teman gimana, seperti itu. Ya, jadi teman-teman jangan hanya menyalahkan banyak licin atau enggak deh, terlalu tekanan angin, terusnya shock teman-teman main atau enggak, itu bisa mempengaruhi limbung dan rasa kayaknya licin nih ban, padahal belum tentu ban. Seperti itu teman-teman, jadi bisa dari shock, bisa dari angin, dan terakhir dari skill teman-teman nyetir motor. Oke, lanjut. Nah, terakhir teman-teman, ini kita dari Scoot Smart. Ini ada ring 12, 130/70. Oke. Scoot Smart 2 ini dari Dunlop ya, ini ban harga di bawah Pirelli ya untuk sekelas ukurannya ya, tapi kualitas boleh diadu sama Pirelli. Kokoh banget, kuat banget, nempel banget, dan yang pasti long termnya dipakainya awet untuk pakai Scoot Smart 2. Ban standar yang dipakai NMAX, NMAX kan 13 ya, dan XMAX di Jepang pakainya Scoot Smart 2, dan dia punya ukuran yang ring 12-nya seperti itu. Buat teman-teman buat skuter Vespa yang memang mau pakai cari ban yang long term bagus tahan, bisa pakai Dunlop Scoot Smart 2 seperti itu. Oke, okay, nah teman-teman yang emang lagi cari ban Vespa boleh tanya-tanya, boleh order juga langsung di marketplace kita di Shopee, di Tokped, Bukalapak ada juga, gitu aja. Jadi teman-teman, thank you. Semoga informasi yang saya bagiin hari ini bisa membuka teman-teman bahwa oh, ban Vespa Matic ternyata banyak variasi. Dan di pasaran memang nggak semua toko ban ada, jadi kita mau menghadirkan itu dari HG Motor buat teman-teman, buat teman-teman juga nggak pusing cari ban. Oke, sekian dari Heru. Thank you. Bye.